balik lagi bareng gue Kumis Crazy Asian Boys. Iya, terlalu bersemangat. Oke, John, hari ini Kumis ada bintang tamu yang luar biasa. Karena hari ini kita bakal timun challenge. Dia bingung ya? Bingung. Oke, John, hari ini bintang tamu Kumis yang akan Kumis challenge. Dia adalah host official Bigo Live dari Bali. Oke. Namanya siapa? Aku Kire. Kire. Ngomongnya sana Kire. Oh, namanya Kire. Kire. ID Bigo-nya apa? Kire juga. Kire juga. Kire, sebelum challenge, kamu udah siap aku challenge? Oke, insya Allah siap. Insya Allah siap. Oke. Jadi challenge-nya ini bakal seru sekali. Jadi teman-teman jangan skip. Jangan lupa beli kopi SLB. Jangan lupa main di Tatabet. Oke, Kire, aku mau tanya-tanya dulu. Kire kan cantik nih, seksi, imut-imut, lucu. Oke, thank you. Terus ada tato lagi ya guys ya. Punya pacar? Enggak. Seriously? Yes. Gak pernah pacaran? Maybe satu kali. Satu kali doang? Iya. Satu kali pacaran? Terus pernah, pernah ngapa-ngapain gak sama pacarnya? No. Oh, enggak? Oke. Okay. Tapi kok ada tato itu di situ? Ini ada pengalaman dari kampung sih. Oh, dari kampung. Itu tato gambar apa sih? Awalnya kan ini cuman huruf AI doang kan. Oke. Okay. Jadi aku sempet ada problem dari keluarga gitu kan. Akhirnya aku kabur. Ya mungkin bisa dibilang depresi kali ya. Oh, depresi. Jadi aku ya udah nakal sekalian. Aku nakal-nakal buat tato. Oh, nakal-nakal buat tato. Tapi nakalnya nakal apa nih? Ya nakal buat tato minum. Oh, nakal buat tato minum-minum. Oke, okay. Kire. Oke, itu sekilas tentang Kire. Langsung aja kita menuju challenge. Oke, okay, John. Okay. Ini kopinya. Jangan lupa beli kopi ya. Ini ambilin dulu. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman. Di sini udah ada 6 timun yang sudah ada angkanya di 6 timunnya. Jadi tugas Kire ada 4. Oke. Okay. Pertama, tebak angka berapa di timun ini dengan cara ini. Oke, boleh lihat ini ya. Berapa? Ada. Oke. Dihafal dulu ya. Iya. Nah, nanti Kumis acak. Cara nebaknya, yang pertama challenge-nya pakai lidah. Yang kedua pakai gigi. Yang ketiga pakai tangan. Yang keempat pakai hidung. Jadi di endus. Oh my god. Oke. Di sini akan ketahuan karakter Kire sebenarnya seperti apa. Oke, dan sehebat apa? Dan jika Kire tidak bisa gagal menebak, siap dihukum ya. Oke. Oke. Hukumannya apa dulu nih? Hukumannya ya itu suka-suka Kumis. Oke, okay, itu rahasia ya. Apa dong? Oke, bocorannya aja. Bocorannya. Karena Kire host Bigo, kita suruh nyanyi ya, guys ya. Satu bait. Oke. Okay. Oke. Okay. Siap ya? Ya. Siap. Kire, matanya ditutup. Oke. Iya, tutup sendiri ya. Jangan Kumis yang nutupin. Bahaya. Oke. Oke, Kire tutup mata. Iya, dia jadi panda teman-teman ya. Ini jadi panda. Okay. Kita tes host Bigo paling menter. Enggak menter lah ya. Oke, sudah kita acak nomornya. Sekarang challenge pertama. Oke, siap Kire. Ini pakai lidah. Tebak angka nomor berapa? Ini timunnya udah di depan Kire. Mana ini timunnya? Ini timunnya. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. ini nomor 3 kali ya. Nomor 3. Yeah! Gua menang. Salah duluan ya. Timunnya adalah nomor 2. Kire buka matanya. Bentar, buka dulu. Karena Kire kalah, sekarang Kire kita challenge nyanyi. Oke, okay, last dong. Rocknya aja kan? Iya. Yeah. Ada musik gak sih? Kenapa? Last dong, dan lanjut lewat sapan. Cek paket data, pengen ampe tatu kone. Tenang deh, barmu tanda.
keringet bareng awakmu. Kire. Berhasil. Itu keringat bareng, makanya aku nggak ngerti bahasa Jawa. Itu keringat bareng? Keringatan bareng. Oh, keringatan bareng. Iya. Kerja bareng. Nggak tahu juga. Oh, nggak tahu juga. Oke, sekarang tutup lagi matanya Kire. Oke. Challenge kedua, diapalin dulu nih. Apalin ya. Bentar ya. Oke. Ini 6, 3. Udah ya, ini 4. Oke, mata ditutup, siap challenge kedua? Siap. Oke teman-teman, kita masuk ronde kedua. Ini apa ini, jilat ya? Ini gigit. Oh iya, gigit. Ini gigit ya. Ini kira. Udah di depan? Ya, udah di depan. Oke. Gigit ya. Tahan dulu. Oke. Gigit. Belum ya? Digigit sekali lagi nggak apa-apa sih. Suka makan timun nggak sih? Suka. Suka. Oke. Okay. Tadi nomor berapa yang udah, Kak? Tadi nomor... Nomor berapa tadi yang udah? 3 ya. Nomor 2 tadi yang udah. Ini nomor 1 deh, Kak. Nomor 1! Yes! Salah lagi! Kumis kembali menang, kawan-kawan! Jawabannya adalah nomor 4. Tuh. Oh my God. Kamu ternyata gak bisa nebak pakai. Padahal udah digigit loh guys ya. Tapi masih gak bisa nebak. Oke. Okay. Guys. Oke. Okay. Hukumannya adalah Kire harus jawab jujur pertanyaan Kumis. Oke. Okay. Oke, teman-teman. Hukumannya kita akan jawab pertanyaannya buat Kire. Pertama kali. Ciuman. Tahu cipokan kan? Enggak. Ah, enggak tahu. Di mana? Enggak pernah sih. Enggak pernah ciuman? Enggak pernah. Bohong. Enggak pernah ciuman? Enggak pernah. Serius deh enggak pernah ciuman? Serius. Serius enggak pernah ciuman? Yes. Ciuman enggak pernah? Iya. Oke, diterima jawabannya ya. Netizen, komen. Serbu Instagramnya. Oke. Aman ya. Sekarang Kire hafalin lagi. Kita lanjut ronde ketiga. 5, 6, 3, 1 ya. 5, 6, 3, 1 oke. Oke, kita masuk ronde ketiga. Oke teman-teman, kita acak dulu ya. Kita acak ya. Tunggu dulu. Kalau Kire menang, Kak Kumis ngapain? Kalau Kire menang, Kumis nanti terakhiran berenang. Oke. Okay. Ya, terakhir didorokin aja nggak apa-apa ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Tapi gue pasti selalu menang sih. Gak pernah gue di challenge kalah. Oke. Okay. Sekarang Kire sentuh dengan tangan ya, tebaknya pakai tangan, diraba ya. Oke. Mana? Nomor. Mana ini? Iya, nih. Okay. Ini. Agak maju tangannya. Ke kiri, kiri, ke kiri, kirimu. Ya, kiri, ya. Oke. Okay. Ya, diraba pakai satu tangan. Pakai nomor berapa? Kayaknya nomor 5 deh. Nomor 5, yeah! Gua menang lagi, guys! Jawabannya adalah nomor 3. Kire, kamu host bigo loh. Masa kayak gini nggak bisa? Salah loh. Oke, Kire salah lagi. Jadi Kire kita hukum ya. Tahu. Oh, nggak tahu. Oke, apa? Kire, siap dihukum lagi? Iya deh, insya Allah. Boleh ya? Oke, John. Siap. Hukuman yang ketiga. Pertanyaannya adalah... Pertanyaannya. Aduh, gue enggak enak hati. Apakah Kire sudah waxing atau belum? Waxing apa nih? Semua bulu. Ah, enggak pernah. Enggak pernah aku waxing. Enggak pernah waxing. Enggak pernah waxing. No. Seriously? Yes. Jadi suka numbuin. Enggak juga. Pakai silet. Oh, pakai silet. Tapi enggak, yang lain enggak di waxing. No. Oke. Okay. Lanjut guys. Tulis di komen dan follow Instagram Kire ya, serbu aja. Ronde keempat ya. Kire ditutup lagi matanya. Okay. Kire hafalin dulu. Sisa 6, 5 sama 1. Ini okay. Sangat mudah loh ya sampai Kire salah lagi. Oke. Okay. 6, 5, 1.
Oke, tutup mata. Randai kembar. Apa ini? Ini diendus. Oke, diendus. Pakai hidung. Oke. Ya. Kirek maju. Ya. Diendus. Huh. Bentar, sekali. Baru satu kali, diendus lagi. Baunya beda soalnya. Iya. Siap. Baunya kayak pisang salai gitu ya. Iya, setiap orang tuh beda-beda kirek. Karena setiap orang tuh ada yang jarang mandi. Oh, timun ini ya. Berapa kirek? Nomor 6. Nomor 6. Yes, salah lagi, guys. Iya, jawabannya adalah nomor 5. Kirek, silakan buka. Nomor 5. Okay. Ya ampun. Kirek salah semua. Oke. Okay. Ini gue bodoh banget ya. Enggak tahu sih. Kamu pura-pura bego atau gue juga enggak ngerti sih. Ya udah deh, aku terima tantangannya. Emang enggak pernah main timun? Enggak pernah. Enggak pernah. Sosis saja gua pernah. Sosis, nggak makan sosis juga? Aku makan sosis, tapi nggak pernah kalau sampai mainin timun. Oh, mainin timun. Tapi shower? Shower? Iya, shower. Kalau shower kan, kalau cewek lagi pipis itu ya, kalau iya. Shower kan pelan-pelan kalau kena pencet gitu. Oh, pelan-pelan kena pencet. Jadi pasti cowok nggak bakalan tahu, hanya cewek yang tahu ya kan. Dia ini polos-polos okay. Di mana gitu ya. Oke, okay, kira. Oke. Okay. Siap hukumannya ya? Hukumannya adalah... Pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah... Kire masih perawan atau enggak? Perawan enggak ya. Menurut Kak Komis gimana? Kalau aku ngeliat dari fashion Kire, Kire enggak perawan. Oh, kalau karena fashion aku emang suka fashionable. Lihat-lihat di Instagram kan juga. Ya, hobi aja gitu loh. Tapi dari tato juga? Kalau untuk tato kan dari take awal aku udah jelasin kan. Tapi serius masih perawan? Serius dong. Serius masih perawan? Yes. Tapi aku nggak yakin ya. Kalau aku tetap pada pendirianku ya. Kalau aku lihat kira nggak perawan. Kok tega sih Kak Kumis kayak gitu? Serius sih masih perawan? Apa yang buat aku yakin kalau kamu itu masih perawan apa? Pembelaan kamu? Ya aku memang pernah pacaran tapi aku nggak sampai main-main seperti. Serius, kalau pacaran masa nggak serius kamu di pacaran nggak di speak nggak. Nggak diajak ke hotel gitu? No, I just makan, jalan, dan pulang. Makan, jalan, pulang doang? Ya, karena kakakku, dulu aku tinggal sama kakakku kan. Jadi aku nggak boleh pulang sampai malam. Nggak boleh pulang sampai lewat malam? Lewat malam. Tapi kan ada waktu kesempatan kamu? Aku kerja. Kerja? Tapi kamu nggak ada nafsu gitu ngeliat cowok? Nggak sih. Nggak ada nafsu? Nggak. Nonton film porno pun nggak pernah? Pernah atau enggak? Enggak pernah? Enggak. Serius sih masih perawan? Aku jijik nonton porno, aku jijik. Jijik nonton porno? Yeah. Terus masturbasi? Enggak pernah juga? Enggak. Dia masih perawan ya? Oke, guys. Jadi kalian yang... Sumpah deh aku enggak bohong. Jadi kalian yang nentuin. Ya kita harus percaya apa statement Kire. Kalau gua sih tetap dia enggak perawan. Ini juga image. Intinya don't judge by cover itu dari gua. Ya kita harus percaya juga statement Kire dia nggak perawan. Tapi seriusnya nggak perawan sekali lagi? Kenapa tega sih nuduh aku? Nanti aku malu loh sama viewersnya kakak di sini. Nanti ngiranya aku buruk banget gitu loh jadi cewek. Nggak perawan bukan berarti nggak buruk, enggak. Tapi serius nggak perawan? Masih perawan? Sering. Aku masih nggak percaya. Ya udah guys, jadi kita kalau kalian mau kepo langsung follow Instagram Kire ada di sini. Ya, aku juga minta maaf udah nuduh kamu nggak perawan. Oke, nggak apa-apa. Ya itu statement Kire. Jadi kalian kalau mau kepo langsung bisa follow Kire. Gimana challenge, seru nggak atau nggak? Ya seru sih. Seru. Tapi memang kelihatan ya dia nggak bisa tebak. Tapi aku pengen nangis juga. Pengen nangis. Iya tapi aku malu. Nggak apa-apa kalau mau nangis nangis aja. Udah aku nggak perawan ya karena aku tadi ya udah karena aku bilang lihat penampilan kamu jadi ya udah aku udah. Masih perawan makanya kamu kalau ngomong kamu nggak apa masih perawan aku nggak percaya tuh dia kalau aku ya tuh dia.
Apa statement yang bikin aku yakin? Tadi aku gak ada kepikiran sih. Gak ada kepikiran? Ya udah, Kira jangan nangis. Ya udah, jangan nangis, udah. Udah. Aku sorry. Aku bukan maksud nuduh Kire, ini biar Kire juga aku ngajarin penonton biar don't judge by cover. Okay. Yuk, jangan sedih. Aku sorry, minta maaf udah nuduh gitu. Ininya don't judge by cover. Kayak gitu ya, teman-teman. Semoga challenge ini bisa teman-teman ambil positifnya dan terima kasih, sampai ketemu di challenge selanjutnya. Bye bye. Guys, gue mau kenalin ke kalian situs betting online bersertifikat resmi. Yes, TataBet. TataBet merupakan agent master betting online yang melayani proses cepat terpercaya kepada seluruh member-membernya. Dan TataBet sangat-sangat bisa diandalkan. Di TataBet sangat banyak game-game yang selalu update untuk kita bisa mainkan dan menghasilkan banyak uang. Di TataBet sangat banyak game-game terupdate. Ada live casino, taruhan bola, ada poker, ada game slot, dan juga ribuan game lainnya yang bisa menghasilkan banyak uang. Yeah. Keunggulan di TataBet bukan cuma proses yang sangat cepat. Wow. Jadi tunggu apa lagi? Langsung mainkan di TataBet. Join linknya ada di description dan top comment. Come on, TataBet. Go!